Pemirsa, polisi amankan 8 kg kokain tak bertuan yang ditemukan di hutan Teluk Simas, Kepulauan Anambas, Riau. Polisi duga barang haram tersebut merupakan bagian dari hasil penemuan sebelumnya. Warga Kabupaten Kepulauan Anambas menemukan bungkusan kokain seberat 8 kg. Warga kemudian melapor ke Polsek Jemaja dan polisi langsung menyisir lokasi. Warga menemukan barang haram ini ketika mencari kayu di hutan Teluk Simas. Saat diperiksa, kokain dibungkus dengan plastik berbendera Israel yang dimasukkan ke dalam jerigen. 8 paket kokain ini diduga bagian dari hasil penemuan sebelumnya sekitar 48,5 kg atau 45 bungkus pada Juli lalu. Pasalnya, sebagian bungkus kokain identik dan memiliki kode yang sama pada kemasan, meski dibalut dengan plastik bendera negara asing. Ditemukan sebanyak 8 bungkus yang diduga kokain atau sekitar 8 kilo untuk berat kotornya. Nah, selanjutnya nanti akan digeser ke Polres untuk dilakukan uji laboratorium forensik dan juga kita akan melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Rencananya Polres Kepulauan Anambas juga akan menyelidiki lebih lanjut dan uji laboratorium forensik kokain tak bertuan ini. Dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan.